Halo, selamat malam, ketemu lagi dengan Kembali Makan di sini. Hari ini saya ada di Ubud lagi. Nah, ini ada yang rame di Ubud nih. Spesial lalapan, tapi ada hot plate-nya. Kalau di Instagram-nya itu namanya Ngemper in Ubud. Nanti untuk Instagram, alamat saya taruh di deskripsi. Kita langsung lihat lokasi itu. Kita langsung lihat ya. Ada yang bakar ikan, ikan, udang, tempe, sapi udang, sapi ampla, udang, sapi ampla, ati ampla ya. Lele ada satu, lele bakar. Lele bakar ada juga. Habis ini langsung ditaruh di hot plate atau gimana? Kalau taruh di hot plate, goreng dulu. Oh, goreng dulu, baru di hot plate. Kalau yang bakar enggak ya? Yang bakar, ambil langsung bakar ya. Langsung bakar, ya. Langsung disajiin gitu. Iya. Kemarin kesini cuman nggak dapat ayamnya, habis ayamnya. Ini makin malam makin rame ini. Menulisnya langsung digantung di sana. Yang mau datang bisa langsung ke Jalan Raya Teges Ubud. Kangkung sama togenya enak banget. Ditaruh di atas hot plate. Oh, mantap, sambalnya seger sih. Kayak goreng cumi tuh. Jadi di situ bakar, goreng, habis dari itu yang langsung dimasukin di hot plate sini. Tuang di hot plate. Nah, ini enak di togenya sama kangkungnya, bos, juara kalau kesini pesennya. Nanti kita langsung coba aja. Udah matang. Malam kakak. Malam. Akhirnya bisa diwawancara. Sibuk banget kakaknya. Iya. Rame terus kayaknya. Iya, kemarin. Bukanya Selasa sampai Minggu. Iya. Senin tutup ya? Iya, Senin. Dari jam 6:30 sampai jam 11:30 malam ya? Iya, tapi biasanya kita jam 9:30 tuh udah habis sih. Udah habis ya? Iya. Tapi kadang kalau sepi ya, 11:30 habis kita turun. Ah, kita lewat sini rame terus kok. Enggak pernah sepi nih. Iya. Yang mau mampir bisa langsung ke Jalan Raya apa nih Kak namanya Kak? Jalan Raya Teges. Teges ya? Heeh. Ya, Teges Kangenan.
Iya, yang spesial di sini apa sih, Kak? Kita menu spesialnya sini ada hot plate sih, kayak ada seafood, seafoodnya tuh cumi, udang, kerang, ikan juga ada. Ini harganya juga murah, cuman tapi rasanya tuh enak banget. Ya, mau mampir bisa langsung, nanti alamat saya taruh di deskripsi. Thank you, Kakak, ya. Sama cumi ya, cuminya masih segar. Toginya segar banget ya. Daun jeruk, cabe, ini cabenya tomat, sambalnya sama bumbu rahasia tentunya. Masih segar tuh kayaknya. Cuminya gimana, Kak? Cuminya nggak alot, nggak amis, nggak amis sama sekali, nggak. Ada udang juga, tapi aku nggak boleh makan udang. Iya, akhirnya sampai juga makanannya setelah Kak JJ makan, giliran saya yang makan. Ini ada plecing kangkong, tempe. Toge. Ini semua di hot plate ya. Cuman toge ini seger banget. Pakai tangan aja ya. Saya biasa makan pakai tangan. Ini ada daun jeruknya. Toginya itu masih crunchy, seger banget. Ya. Ini seger sambalnya, bumbunya loh. Sambal, tomat, wah seger banget. Toginya itu udah direbus dulu setengah matang. Terus, aduh panas, nempel kena otak. Langsung dimasukin ke dalam hot plate-nya. Makan, Mbak. Enak. Ya. Ini lalapannya. Ayam goreng. Jadi ayamnya goreng dulu. Setelah matang, lalu dimasukkan ke dalam hot plate juga. Ini juga, ini cabenya kayak plecing kangkung. Masih panas. Apa ya? Makan. Mbak JJ ngiler. Ada buat rasinya, enak banget ya. Pada sini juara, ini harus coba kesini. Tempe, kayaknya basicnya sambalnya sama deh. Udah disiapin. Tempe ya. Emang sih, kalau yang suka pedas bisa mampir nih.
suara Bang Samuel. Langsung makan aja ya. Langsung makan aja. Wajib makan di sini, enak banget rasanya. Dekat dari sini apa ya? Ayam. Ini enak banget sambalnya. Ada wangi jeruknya. Pedasnya dua rakan. Kan? Ambil sini kan ini. Kamu datang bisa langsung ke lokasi. Buka dari 6:30 sampai 11:30 malam. Kan? Favorit saya yang ayam. Kalau KGC, yang cumi.